الله أكبر لله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله ولا ثناء إلا عليه والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه اللهم آمين يا كريم Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Maka pada pagi ini alhamdulillah lagi sekali kita dapat bersama-sama dalam majlis ini. Setelah mana selesai bersama dengan tuan guru kita al-fadil al-ustaz Abdul Halim Nasir hafizahullah wa saddada khutah pada sesi yang pertama, kita sambung pula insyaAllah sedikit kurang lebih dalam 30 minit atau 40 minit dalam sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan sentiasa anugerahkan kepada kita keberkatan sepanjang hidup yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ini. Sampailah nanti kita mati, kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kematian ataupun kesuduhan penamat daripada kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik, dan bangkit kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bersama dengan kalangan as-su'ada'il maqbulin, hamba-hamba Allah yang mendapat kebahagiaan, diterima segala amal ketaatan yang dikerjakan selama hidup sebelum daripada itu ketika mana kita berada di alam dunia seperti mana pada hari ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan teruskan sedikit lagi dengan pembicaraan berkenaan dengan sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pastilah semua kita maklumi tidak ada makhluk yang kemuliaannya itu lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bermakna kita membeda-bedakan antara Nabi dan Rasul, tidak. Tetapi itu merupakan sebahagian daripada kemuliaan dan keutamaan yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita semua
membaca firman Allah yang barangkali selalu kita ulang sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, iaitu Allah Subhanahu wa taala suruh kita supaya kita bercakap dan menyebut dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu dan menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Bererti sepanjang kita membaca riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat sirah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam keadaan tahaddusan bin ni'mah. Kita sedang menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala kerana Nabi merupakan antara anugerah dan nikmat serta rahmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Jadi nikmat hak kita dituntut untuk menyebutnya itu bukan hanya sekadar apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita perolehi daripada pangkat, kedudukan dan perkara-perkara yang bersifat kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat itu juga adalah yang berkaitan dengan agama, bahkan itulah nikmat yang hakiki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara nikmat yang terbesar dan teragung yang Allah anugerahkan kepada kita, berbicara, mendengar, bercakap, bercerita, meriwayatkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada tahaddusan bi a'zami ni'amillah, iaitu kita bercakap dan berbicara tentang nikmat Allah yang sangat agung dan besar dan betapa syukur dan beruntungnya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang kedua, alhamdulillah, kerana dengan limpahan anugerah Allah lah kita berada di sini pada hari ini. Dengan limpah hidayah daripada Allah lah kita mengucap dua kalimah syahadah dan hati kita dibersihkan daripada perkara-perkara syirik dan perkara-perkara yang sesat. Dengan anugerah Allah dan taufik daripada Allah lah kita dapat kekal istiqamah di atas jalan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka jangan sesekali kita merasakan akan terbayar segala nikmat yang Allah bagi pada kita dengan kita melaksanakan perintah Allah. Kalau Allah bagi umur 2,000, 3,000 tahun pun kita sujud pada Allah, itu tidak akan setara dengan agung dan besarnya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab itu kita jangan merasakan seolah-olah kita ni ataupun agama itu terhutang dengan kita, Islam itu terhutang dengan kita, Islam itu bangkit dengan sebab ada kita, Islam itu terangkat dengan sebab kita ini yang memperjuangkannya. Bukan begitu. Tetapi sebaliknya kita merasakan kitalah yang beruntung apabila kita berada di atas landasan dan perjuangan Islam. Kitalah yang beruntung kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan yang benar ini, yang siratal mustaqim, iaitu jalan yang tertegak di atas iman dan akidah yang sahihah, jalan yang tertegak di atas syariah yang sahihah mustaqimah, jalan yang tertegak di atas melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada satu peristiwa ketika mana orang-orang Arab Badui daripada Bani Asad, ketika mana mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami beriman kepada kamu dengan cara tidak berperang. Orang lain nak masuk Islam kena paksa, kena perang dulu, mereka menentang kamu, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Sedangkan kami menerima Islam yang kamu berikan, yang kamu sampaikan kepada kami dengan penuh rela hati. Seolah-olahnya mereka mengungkit kepada Nabi SAW betapa sepatutnya Nabi berterima kasih kepada mereka, seolahnya begitu. Dan tindakan mereka itu ditegur oleh Allah SWT dan Allah perintahkan Nabi supaya bagi tahu kepada mereka itu, bukan kamu sebenarnya yang memberikan kebaikan kepada aku dengan Islamnya kamu, tetapi sebaliknya Allah lah yang memberikan kebaikan kepada kamu dengan sebab Allah berikan petunjuk iman kepada kamu. Itu disebut dalam ayat surah Al-Hujurat, ayat 17 daripada surah Al-Hujurat. Allah menyatakan apa? Menceritakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka mengungkit-ungkit atau mereka menyebut tentang betapa beruntungnya Nabi dengan sebab mereka memeluk agama Islam. Tanpa peperangan mereka menerima Islam. Nabi mengatakan, Allah perintahkan, qul, katakan olehmu ya Muhammad, la tamunnu alai islamakum, bukan kamu yang memberikan Islam itu kepadaku dengan Islamnya kamu, bukan kamu yang membawa keuntungan dengan Islamnya kamu kepadaku, jangan kamu mengungkit itu kepada Rasul dan juga kepada Allah. Balillahu yamunnu alaikum, bahkan Allah lah yang sebenarnya menganugerahkan kepada kamu kebaikan. An hadakum lil imani
yaitu bahwasannya Allah berikan petunjuk kepada kamu jalan iman. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu sungguh mengakui kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi mudah-mudahan setiap kali kita hadir ke majlis ilmu dan setiap hari kita celik mata pada waktu pagi, akan terlafaz syukur dengan lidah dan terikat dengan hati betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita diberikan petunjuk iman dan juga Islam daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Tayyib. Kita sambung sikit lagi kitab kita insyaallah, berpandukan kepada kitab Asiran Nabawiyah Durusun wa Ibar. Itu kitab perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kajian dan pengajaran yang telah pun disusun pada asalnya, judul asalnya telah pun dikarang oleh Dr. Mustafa Sibai alaihi rahmatullah wa ridwanuhu wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bihi fid darain amin, dan telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ini. Mudah-mudahan penterjemahan juga beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah dunia dan akhirat, dan kita semua memperoleh keberkatan ilmu dunia dan akhirat insya-Allah. Allahumma amin. Hari ini kita akan sambung insya-Allah. Kita akan sambung masih lagi dalam berkenaan atau berkaitan dengan pengajaran dan pelajaran yang boleh kita petik daripada apa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah, kita masih lagi tak habis lagi dalam bab yang kedua ini. Itu bab yang dulu didedahkan kepada kita tentang sejarah sejak dibangkitkan Nabi menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi Nabi nubuwah, sehingga berhijrah orang Islam, berhijrah ke Habasyah. Cerita itu telah pun kita dah baca pada pertemuan kita yang lalu. Cuma pada hari ini manhaj kitab ini ataupun cara penyusunan kitab ini, setelah mana diceritakan tentang sirah dan riwayat itu, kemudian di hujungnya akan disebut beberapa kesimpulan dan pengajaran berkenaan dengan apa yang didedahkan sebelum itu. Jadi pada fasa awal dia dah cerita kepada kita bagaimana Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, bagaimana mereka menghadapi penentangan sehingga Nabi mengarahkan orang-orang Islam itu berhijrah ke Al-Habasyah, ke Habasyah sebanyak dua kali. Di sana adanya Raja An-Najasyi yang akhirnya memeluk agama Islam, sebelum itu beragama Nasrani, kemudian memeluk agama Islam, sehingga semua cerita-cerita menceritakan tentang bagaimana perjuangan Nabi SAW, termasuklah penentangan yang di lakukan oleh orang-orang musyrikin, sehingga pada waktu itu seperti mana yang kita baca dahulu, datangnya Abu Talib menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhenti daripada menyampaikan dakwah. Tetapi jawapan yang dijawab oleh Nabi, yang kita ulang tiap-tiap kali dalam kuliah kita ini, supaya jawapan itu sentiasa ingat dalam hati kita, jawapan yang sepatutnya dipahat dalam setiap dada umat Islam, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi dipujuk supaya meninggalkan dakwah kerana bimbangkan akan keselamatan baginda, Nabi mengatakan, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu abadan hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunahu ma taraktuhu. Sekiranya mereka boleh meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan urusan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya sama ada Allah menangkan aku dengan risalah perjuangan ini ataupun aku mati di atas jalan perjuangan ini kerana melaksanakan atau menyampaikan risalah daripada Allah. Inilah terjemahan daripada lidah yang istiqamah, hati yang istiqamah dan tindakan yang istiqamah. Setiap daripada umat Islam perlu memahat jawapan ini di dalam hati kita, mengatakan apa saja halangan yang kita tempuh ataupun tawaran yang diberikan kepada kita semata untuk menggadaikan agama, maka sekali-kali tidak kita melakukannya. La wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktuhu abadan hatta yuzhirahu Allahu aw ahlika dunahu ma taraktuhu. Baik, kita nak tengok hari ini beberapa pelajaran yang boleh kita ambil daripada beberapa peristiwa yang kita baca hari itu. Kalau boleh kita ringkaskan tentang bagaimana Nabi diangkat wahyu yang pertama, diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul alaihissalatu wassalam, kemudian bagaimana bermulanya dakwah, permulaan dakwah Nabi, Nabi dibaki hamun, kemudian bermulanya penentangan daripada orang-orang musyrikin secara terang-terangan setelah itu, walaupun dalam keadaan mereka masih lagi segan dengan Abu Talib pada ketika itu menjadi pemimpin mereka, tetapi mereka menentang,
memaki hamu dan mencaci Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sampai kepada kemuncak, mereka telah membuat satu perjanjian untuk memulau, untuk muqata'ah, untuk mereka boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Hashim, daripada Bani Hashim. Yang kita baca cerita pemboikotan ataupun cerita mereka di pulau di Syi'ab Bani Hashim ataupun Syi'ab Ali selama beberapa tahun, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan perjanjian tersebut. Watikah perjanjian tersebut telah pun dimakan oleh anak-anak dan munculnya beberapa orang pemuda dan juga beberapa orang daripada kalangan musyrikin yang walaupun mereka tidak Islam tetapi atas nama kemanusiaan dan atas nama kebangsaan mereka, hubungan mereka dengan Bani Hashim, mereka menentang supaya perjanjian itu dibatalkan. Itu ringkas yang kita baca pada hari itu. Hari ini kita nak tengok beberapa pelajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Yang pertama, sesungguhnya bila mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang supaya berdakwah ke jalan kebaikan dan memperbaiki keadaan masyarakatnya, diserapkan ke dalam hatinya rasa benci dan tidak suka melihat kesesatan dan kerosakan yang berlaku dalam masyarakatnya. Orang yang Allah nak bagi kebaikan kepada dia, orang yang Allah nak angkat kedudukannya, orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih pada dia, pertama sekali Allah akan campakkan dalam hatinya itu kebaikan, suka kepada kebaikan dan benci kepada kesesatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dulu, sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi, dalam diri Nabi sudah ada perasaan tidak suka dan benci kepada perkara-perkara musyrik, perkara-perkara isyrak, perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Walaupun Nabi hidup pada waktu itu di kota Mekah yang hidup dalam budaya jahiliyah, menyembah berhala, kezaliman, minum arak, perzinaan dan sebagainya, tetapi Nabi sedikit pun tidak tersentuh dan terpalit dengan segala kekotoran itu. Bahkan ketika mana sampai usia 40 tahun, Nabi naik ke mana? Ke Gua Hira untuk bertahannus, berkhalwah, beribadat di situ. Nabi mengasingkan diri daripada keburukan-keburukan dan perkara-perkara kecelaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada ketika itu. Siapa yang gerakkan hati Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang dipetik oleh para ulama bererti Allah, kalau Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan hatinya supaya cenderung dan suka kepada kebaikan, benci dan mengalih pandangan dan juga dirinya daripada keburukan. Ini tanda siapa-siapa yang Allah Taala nak bagi kebaikan. Faman yuridallahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang Allah nak bagi petunjuk kepadanya, Allah akan cerahkan, lapangkan hatinya dan jiwanya dengan Islam. So kalau manusia dalam hati kita, kalau lidah kita menyebut benci keburukan, tapi tindakan kita dekat dengan keburukan, kita duduk dalam keadaan bersama dengan orang yang melakukan keburukan, itu bererti kita masih lagi jauh daripada kebaikan. Kerana tanda seseorang itu kasih pada Allah, akan tercetusnya dalam dirinya itu cinta pada Allah, kasih pada Rasulullah, setia kepada agama. Dalam konteks kita pada hari ini, yang wahyu sudah pun lengkap diturunkan oleh Allah, Nabi telah pun diutuskan, Rasul yang terakhir iaitu baginda Rasul yang salam, kita bukan hidup pada fasa penurunan wahyu, tidak. Kita hidup pada wahyu telah pun lengkap diturunkan. Hidup kita pada hari ini adalah pada fasa penghayatan dan istiqamah pada agama. Maka apa tanda seseorang yang Allah nak bagi kebaikan pada dia? Iaitu Allah Ta'ala akan cetuskan dalam dirinya setia dengan agama, kasih pada Islam, sayang pada kebaikan dan gemar untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keredaan kepada Allah, dan benci sebenci-bencinya perkara yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok maksiat tak ada rasa apa, kita tumpang dan tepuk tangan, kemudian dia sokong pula lagi, kemudian mengelak diri daripada menyatakan kebenaran, kerana apa? Kerana ada hajat kita yang tersembunyi, ataupun ada matlamat kita yang tersembunyi. Kita pun tahu kata benda itu tak betul, tapi kita tak sebut pasal apa? Pasal kita terikat dengan habuan yang telah ditawarkan oleh manusia. Ada manusia yang jenis itu. Maka ini adalah tanda-tanda perkara tercela. Na'udzubillah, kita tak hukum manusia,
Tetapi itu sebahagian daripada tanda-tanda yang mendedahkan seseorang kepada kecelakaan. Betul Nabi sebut dalam satu hadis, hadis Saidina Jabir bin Abdullah, kalau kamu nak tahu bagaimana kedudukan kamu di sisi Allah, maka tengok bagaimana kedudukan Allah di dalam diri kamu. Man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu inda Allah falyanzur kaifa yakunu Allah fi nafsihi. Siapa-siapa yang nak tahu kedudukan Allah, kedudukannya di sisi Allah, Allah benci ke ataupun Allah sayang ke dia, maka tengok bagaimana Allah dalam dirinya. Kalau seseorang itu dia setia pada Allah, tidak derhaka, taat dan sayang kasih pada agama Allah, tegakkan agama Allah, maka itulah kedudukannya di sisi Allah juga kasih dan setia padanya. Allah tidak akan biarkan dia bersendirian. Tetapi kalau dia benci pada Allah, dia benci tak selesa pada agama Allah, dia tak suka pada agama Islam dan perjuangan Islam, maka itulah kedudukannya di sisi Allah juga membencinya. Itu disebut oleh hadis Nabi SAW, fima makna man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu inna Allah falyanzur manzilatallahi indah fa inna Allah yunzilu al-'abda minhu min haythu ma yunzilu al-'abdu fi nafsihi min haythu an yunzila al-'abdu an yunzilahu al-'abdu fi nafsihi aw kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa-siapa yang nak tahu kedudukan dia di sisi Allah, maka tengok bagaimana kedudukan Allah dalam hidupnya. Kalau dia setia dengan Allah, bererti Allah juga kasih kepadanya. Tetapi kalau dia khianat kepada Allah, itu tanda Allah benci seseorang itu. Maka Rasulullah SAW adalah Habibullah, kekasih Allah. Maka sebab itu Allah cenderungkan hati Nabi, Allah campakkan dalam jiwa Nabi SAW benci kepada kekufuran, benci kepada syirik, tidak suka kepada perkara-perkara maksiat dan kekejian. Bahkan Allah SWT tenangkan hati Nabi dengan kebaikan, seperti mana yang kita tengok sebelum daripada Nabi diangkat menjadi Rasul, turunnya wahyu, Nabi tidak terlibat sedikit pun dengan perkara-perkara jahiliyah. Bahkan Nabi mengasingkan diri, berkhalwah di Gua Hira, seperti mana yang kita maklumi. Yang kedua, sebenarnya tidaklah Nabi Muhammad SAW seorang yang ingin menjadi Nabi dan sama sekali tidak pernah mengimpikan itu. Cuma baginda telah diberi ilham oleh Allah SWT supaya berkhalwah, yakni beribadah, ataupun disebut dalam istilah yang lain bertahannus, untuk membersihkan diri dan mempersiapkan jiwa bagi memikul beban risalah dan kerasulan. Makna Nabi naik berkhalwah tu bukan kerana apa? Bukan kerana dengan berkhalwah tu nanti mudah-mudahan aku diangkat menjadi Nabi. Tidak. Kerana Nabi ini dia bukan amrun muktasab. An-nubuwatu laysat amran iktisabiyan. Kenabian dan kerasulan itu dia bukan perkara yang boleh diusahakan. Tak. Kerasulan dan kenabian merupakan pilihan Allah dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih daripada kalangan hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dia bukan benda apa? Dia bukan benda yang iktisabi. Dia termasuk daripada benda yang apa? Benda yang wahbi. Benda yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda yang iktisabi ataupun ikhtiari. Ada benda yang kita perolehi dengan apa? Dengan kita berusaha. Contoh kita nak boleh makan, kita berusaha, maka kita dapat rezeki. Walaupun rezeki telah ditentukan oleh Allah, tetapi Allah suruh kita berusaha. Dengan berusaha, Allah akan berikan keberkatan dan Allah Ta'ala tambah-tambahkan rezeki kita. Tapi hal yang berkaitan dengan kerasulan, dia bukan jenis berusaha. Kalau jenis berusaha, maka akan ada orang mendakwa, dia akan berwirid contohnya sehari semalam 1,000,000 kali la ilaha illallah, supaya nanti diangkat darjatnya menjadi Nabi. Nah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia telah pun beribadah selama 20 tahun dan semalam turunnya wahyu Jibril mai kat dia, kata dia sudah pun diangkat menjadi Nabi, saksikanlah, ini adalah dajjal dan penipu yang besar. Na'udzubillah min zalim. لأنه لا رسول بعد رسول الله ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. Tak ada rasul dan tidak ada nabi selepas daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyatakan apa? Nabi mengatakan wa ana khatamun nabiyyin. Ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin.
aku adalah seumpama bata yang melengkapkan susunan ataupun rantaian kerasulan yang diutuskan oleh Nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku dah penutup ataupun penyudah bagi sekalian nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah sebut apa, maka ana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Allah menyatakan apa, nabi itu rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, wa khataman nabiyyin, dan penyudah bagi sekalian nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah. Jadi jangan kita kadang-kadang barangkali ada musuh-musuh Islam, dia nak serang direct nabi, barangkali dia, orang Islam takkan terima kalau dituduh nabi ni, katalah seorang nabi ni seorang yang gila kepada perempuan. Walaupun ada usaha sebegitu, tetapi umat Islam seluruhnya tidak menerima benda tu. Perkara-perkara keji yang seumpama itu. Maka bagaimana musuh Islam memburukkan nabi? Kalau secara terang-terangan mereka tidak boleh burukkan nabi, maka mereka akan cari dengan cara yang halus yang dipanggil sebagai syubhat. Iaitu perkara-perkara samar yang barangkali kita tengok sekali lagu-lagu nak betul. Tengok sekali lalu lagu nak betul, tapi sebenarnya tak betul. Ini banyak berlaku dalam dunia pada hari ini. Termasuklah dalam hal ini, barangkali ada yang mengatakan nabi ini sebenarnya daripada awal lagi nabi memang nak jadi nabi. Maka sebab itulah nabi duduk naik beribadah di atas gua Hira. Fahadha kalamun batilun la asasa fih. Perkataan itu adalah perkataan yang batil. Karena nabi tidak pernah berhasrat untuk menjadi nabi. Bahkan kenabian itu kita katakan tadi bukan perkara yang boleh didapati dengan ikhtiar dan usaha. Sebaliknya itu merupakan apa? Merupakan anugerah dan pilihan Allah. Sekiranya baginda seorang yang bercita-cita untuk menjadi nabi sejak awal, sudah tentu baginda tidak terkejut ketika wahyu turun kepada baginda, dan tidak pula baginda bertanya kepada Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, tentang apakah rahsia di sebalik peristiwa yang dilihatnya di Gua Hira itu, sehingga baginda sendiri pun tidak yakin bahawa dirinya sebagai seorang rasul, melainkan setelah dilihatnya Jibril alaihi salam yang berkata kepadanya, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril. Atau setelah baginda dan Khadijah diberitahu serta diyakinkan oleh Waraqah bin Naufal bahawa yang dilihatnya dalam gua itu adalah wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahawasanya nabi tidak bercita-cita untuk menjadi nabi ialah apa? Ialah ketika mana turunnya wahyu yang pertama, malaikat Jibril suruh nabi baca, nabi tak reti baca, tak boleh baca, ma ana biqari, dipeluknya nabi salam 3 kali, kemudian dibaca dan nabi ikut baca, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi turun dalam keadaan terkejut, bagi tahu kepada Sayyidah Khadijah apa sebenarnya berlaku dan menyatakan kebimbangan, aku bimbang takut sesuatu yang buruk berlaku kepadaku. Tuan, naik atas bukit, bukit batu, bukit yang sunyi, sehingga hari ini kalau kita naik atas Jabal Nur, Gua Hira itu, kita merasai bagaimana payahnya Nabi ketika mendaki Jabal Nur. Bagi yang biasa naik Jabal Nur kan, dengan curam bukitnya yang agak curam nak naik itu, kemudian kita nak masuk ke gua itu tidak boleh masuk langsung, mesti kita melalui lereng bukit ataupun dengan lalu di celahan gua batu barulah boleh sampai di tempat gua itu. Kalau seseorang yang tidak punya kekuatan jiwa dan keberanian itu tidak akan pergi ke situ. Dan bayangkan dalam suasana sebegitu, bukan macam lah ni ada grab kat JT apa semua. Dulu tak ada apa, dalam keadaan gelap malam, tak ada lampu apa, gua batu macam tu, tiba-tiba Nabi bertemu dengan makhluk yang Nabi tak biasa tengok. Bagaimana perasaan? Mestilah terkejut. Nabi turun dalam keadaan Nabi tak tahu apa yang berlaku. Nabi ceritakan, Nabi tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sehinggalah ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan melakukan perkara yang tidak baik kepada kamu, wahai Muhammad, wahai Rasul, wahai suamiku. Innaka latasilur rahim. Kamu orang yang baik, suka menghubungkan silaturahim. Kamu orang yang suka tolong orang. Orang yang suka tahmilul kal wa tasduqal hadis. Orang yang cakap benar, orang yang suka tolong orang dalam kesusahan. Wa tu'inu ala nawaibil haq
kamu suka tolong orang yang berada di atas kebenaran, wallahi ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Itu menunjukkan Sayyidah Khadijah walaupun waktu itu belum lagi diutuskan Nabi SAW, tetapi beliau tidak menyembah berhala. Beliau hidup di atas fitrah tauhid, mengikut syariat yang sebelumnya, iaitu agama Nabi Allah Ibrahim. Mereka tidak menyembah berhala. Sebab itu kalau ada orang menghukum, kata mak ayah Nabi masuk neraka kerana mereka itu tidak Islam, itu adalah tuduhan apa? Tuduhan yang palsu. Dan sebahagian besar daripada para ulama, bukan ulama kecil-kecilan, Al-Imam Suyuti, Al-Hafiz Al-Imam Suyuti, telah menulis satu perbahasan khas berkenaan bagaimana membebaskan ibunda dan juga ayahanda Nabi SAW daripada tuduhanku kufur, kerana mereka itu adalah ahli fitrah. Mereka hidup pada waktu senggang perutusan Rasul, dan mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi tanya Sayyidah Khadijah, itu menunjukkan kata Nabi pun tak tahu, Nabi pun tak sangka Nabi akan dilantik menjadi Nabi. Sehinggalah selepas itu bertemu dengan Waraqah bin Naufal, salah seorang daripada pendeta yang menekuni kitab Taurah dan juga kitab Injil, mengatakan sesungguhnya apa yang datang kepada kamu tuai Muhammad adalah an-namus, yakni Jibril aminul wahy, adalah malaikat Jibril seperti mana yang telah turun kepada Nabi Allah Musa dan selain daripada nabi-nabi yang sebelum ini. Maka terbukti bahawasanya itu adalah wahyu yang turun daripada Allah. Setelah itu barulah turunnya wahyu dalam fasa 23 tahun fasa kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu menunjukkan bahawasanya Nabi tidak bercita-cita dan bukan berhasrat untuk menjadi rasul. Kalau daripada awal Nabi jadi rasul, Nabi tak akan terkejut. Bahkan saat ketika tengok Jibril, tuih Nabi mengatakan, "Nah, inilah yang aku nanti-nantikan." Tak. Nabi pun tak tahu apa yang berlaku. Yang ketiga, mana-mana ajaran atau dakwah apabila berlainan dan tidak sama dengan pegangan yang dianut oleh orang ramai, apalagi jika bertentangan dengan fikiran mereka, hendaklah lebih dahulu dijalankan dengan secara sembunyi-sembunyi. Jangan lagi berterus terang. Tunggulah sehingga ada orang yang beriman yang sanggup mengorbankan segala-galanya, baik harta benda mahupun jiwa raga mereka kerananya. Dikala itu barulah boleh berterus terang. Yang kita baca hari itu berkenaan dengan dakwah apa? Dakwah sirriyah. Dakwah Nabi ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada dakwah alaniyah ataupun dakwah jariyah, dakwah secara terang-terangan. Kenapa Nabi mulakan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Tak bolehkah Nabi terus dakwah secara terang-terangan? Nak takut apa? Karena yang utus Nabi adalah Allah. Yang menjadi peneman dan pendamping Nabi adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Siapa yang boleh lawan malaikat Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang boleh lawan Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Mestilah ada hikmahnya. Kalau nak diukur dengan kekuasaan Allah, tak perlu sembunyi-sembunyi. Tak perlu, Allah tak berhajat pada kita pun untuk angkat agama, kerana Allah sendiri boleh angkat agama yang Allah taala turunkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita setia istiqamah di atas jalan agama? Mesti ada hikmahnya. Termasuklah juga kenapa Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu merupakan sebahagian daripada sunnah dan ajaran, isyarat yang Nabi nak berikan pengajaran kepada kita dalam seni berjuang dan berdakwah. Itu perlu kepada strategi, perlu kepada seni. Kalau kita nak sampaikan sesuatu yang baru, yang orang lain, yang orang tak biasa dengar dan sebagainya, maka kita kena sampaikan secara apa? Secara rahsia dulu. Untuk kita pergi kepada seseorang yang dia boleh terima dan dia setia dengan kita. Bila sudah ada tapak kekuatan sedikit, barulah kita apa? Kita sebarkan secara terang-terangan. Ini dia panggil apa? Dia panggil strategi, ya. Ataupun disebut dalam bahasanya al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab maknanya apa? Maknanya kita nak buat satu benda tu kena tengok sebab musabab. Betul, kalau Allah Ta'ala nak bagi, jadi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah boleh buat apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa yang Allah kehendaki. Karena Allah tak terikat dengan sebab musabbab. Bahkan Allah itulah musabbibul asbab. Allah lah Tuhan yang menciptakan segala sebab. Tapi kita bukan Allah, kita makhluk Allah.
kita perlu kepada jalan sebab musabab. Maka Nabi nak ajak kita dalam berdakwah, bukan hanya dalam urusan dunia saja kita perlu kepada sebab musabab. Dalam hal yang berkaitan dengan agama pun kita kena tengok sebab musabab. Dalam berdakwah, berjuang dan sebagainya, perlu kepada disiplin, perlu kepada sebab, perlu kepada perkara-perkara kesenian dan strategi untuk kita memastikan dakwah kita itu berjaya. Dan inilah apa yang ditunjukkan oleh para ulama. Ada ketika para ulama menyebut secara jelas, ada ketika para ulama mengambil pendekatan untuk berdiam diri, ada ketika para ulama mengambil pendekatan untuk memberikan jawapan, ada ketikanya tidak, ada ketika para ulama memilih untuk apa? Melakukan persefahaman, ada ketika para ulama melihat persefahaman yang telah dilanggari dengan peraturan-peraturan yang telah dipersetujui, maka pada waktu itu kita tak boleh lagi duduk dalam persefahaman itu. Ini semua sebahagian daripada strategi dan juga al-akhdhu bil asbab yang kadang-kadang kita tak faham dengan masalah itu. Oleh kerana tak faham masalah ini, itulah kadang-kadang ada orang, kadang-kadang dia bercakap lebih daripada sisi kemampuan dia, sehingga dia fitnah para ulama, sehingga dia celah para ulama terang-terangan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh para ulama tidak seperti apa yang difikirkan dalam kotak akalnya. Tetapi secara asasnya, berdakwah memerlukan kepada strategi, berjihad memerlukan kepada strategi. Kalau tidak, masakan Nabi terima pendapat sahabat ketika mana Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan supaya digali parit dalam peperangan Khandaq. Apa untuk gali parit, nampak penat bapa? Tak payah duk gali, kita angkat senjata serang terus. Selebihnya Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk tolong kita. Nah, Nabi terima pendapat Sayyidina Salman dalam peperangan Badar, ketika mana sampai di satu tempat sebelum sampai ke Badar itu. Ketika mana Nabi mencadangkan di situ, kita di situ dijadikan tempat untuk tentera Islam. Salah seorang daripada sahabat mencadangkan, ya Rasulullah, adakah ini wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Tuhan ataupun ini hanya semata-mata pendapat Tuhan? Lalu kata Nabi, ini semata-mata pendapat aku saja. Lalu kata sahabat, kalau begitu pada pendapat saya ada lagi tempat yang lebih strategik kalau kita duduk di situ. Maka diterima oleh Nabi SAW. Apa maknanya? Makna inilah perjuangan. Dakwah, perjuangan perlukan kepada strategi, ataupun dalam bahasa yang dekat dengan syarak kita mengemang, al-akhdhu bil asbab. Kita kena mengambil prinsip sebab musabab dalam kita menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah dan juga berada di atas jalan perjuangan. Pada masa yang sama kita meyakini dan kita mempertajamkan, memperkukuhkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita mengambil jalan sebab musabab, maka kita mengatakan hasbunallahu ni'mal wakil wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang demikian itu adalah kerana apabila nanti pendakwah atau pemimpinnya menerima siksaan daripada pihak musuh atau ditahan atau sebagainya, akan bangunlah pengikut-pengikutnya yang beriman dan setia tadi meneruskan kewajipan mereka. Kenapa Nabi bermula dengan dakwah secara apa? Sunyi-sunyi. Kerana Nabi kumpulkan kekuatan dulu. Kerana apa hikmahnya? Antaranya nanti bila berlaku penentangan secara terang-terangan, akan ada contohnya sahabat yang ditangkap, diseksa dan sebagainya, maka sudah ada apa? Sudah ada jentera-jentera yang istiqamah dan juga yang kuat ataupun yang tetap akan bangkit untuk bersama-sama membantu dalam perjuangan. Tapi kalau Nabi corodong pergi sorang-sorang, dari segi hukum sebab musababnya, kalau Nabi dibunuh pada waktu itu, maka dakwah Islam pun akan berkubur di situ. Walaupun tak akan berlaku, Allah tidak akan biarkan sebegitu, tapi Nabi nak ajak begitu. Sebab tu kita ni dalam kita berjuang ni bukan penakut, tetapi kita duduk di antara apa? Kita duduk di antara berhati-hati, di antara berani dan berhati-hati. Baina syaja'ati, baina asyaja'ati wal hadar. Di antara keberanian untuk kita apa? Untuk kita al-iqdam. Baina asyaja'ati fil iqdam, di antara berani untuk kita menempuh apa juga, dan juga apa? Dan kena imbangi keberanian itu dengan apa? Dengan sikap berhati-hati dan berwaspada. Ini penting. Ini sebahagian daripada perkara-perkara yang menjadi disiplin, adab ataupun tata cara kita dalam berdakwah dan juga kita berjuang.
Dengan demikian akan menjaminkan kesinambungan dakwah berterusan dan tidak tergendala perjuangannya dengan sebab kehilangan pemimpin tersebut. Sikit lagi kita baca satu, kita berhentilah karena ada majlis insyaAllah. Yang keempat, yang terakhir, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memeranjatkan orang Arab dengan suatu ajaran yang tidak pernah mereka tahu sebelum ini, iaitu ajaran Islam. Kita tahu masyarakat jahiliah pada waktu itu menyembah berhala. Walaupun berhala ini bukan asal penyembahan orang Arab, dibawa masuk dan jadi budaya. Apabila pada waktu itu telah lama mereka hidup dalam keadaan menyembah berhala sehingga jadi satu pegangan. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memeranjatkan orang Arab dengan suatu ajaran yang tidak pernah mereka tahu sebelum ini. Kerana itulah mereka bangun menentang habis-habisan sehingga merancang dan berusaha sesungguh hati untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa orang-orang Arab, orang-orang musyrikin pada ketika menentang Nabi? Kerana mereka tidak, kerana ajaran yang Nabi bawa itu tidak selari dengan apa yang mereka pegang. Dan ini sunnah dalam kehidupan. Bila kita bawa benda yang bercanggah dengan apa yang dipegang oleh kebanyakan orang, pasti kita akan dipandang pelik, kita akan ditentang. Kalau hak kita bawa itu benda betul yang menjadi pegangan masyarakat itu salah, itu okeylah. Dan itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena berhati-hati. Kadang-kadang ada amalan masyarakat sudah pun betul lah, tapi kita nak bawa satu trend amalan yang baru yang bagi kita ini lebih tepat. Macam orang lah kan, kadang-kadang yang tu bid'ah, yang ni bid'ah. Pasal apa orang menentang? Kerana yang dibawa itu bercanggah dengan amalan yang telah pun diamalkan. Jadi kita kena imbang lah. Kita jangan dalam benda-benda, contoh benda hak tak salah, benda khilafiyah contohnya, masyarakat buat macam ni dan benda tu tak salah pada syarak, cuma kita kata hak buat macam ni lebih baik, kita kena apa? Kita kena berlapang dada dan kena bijaksana untuk bawa perkara itu dalam masyarakat. Jangan mudah-mudah membidaahkan orang atau menyesatkan orang. Lainlah kalau perkara yang dilakukan oleh masyarakat itu perkara yang bertentang terus dengan syariat. Seperti mana Nabi menyampaikan Islam, ajaran Nabi mentauhidkan Allah itu bertentang 360 darjah dengan pegangan masyarakat musyrikin yang mereka itu menyembah berhala. Menyembah berhala berarti mensyirikkan Allah. Maka Nabi bawa ajaran seolah-olah apa yang mereka lakukan pada pandangan mereka, seolah-olah Nabi ini menghina ajaran agama mereka. Maka sebab itu mereka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sunnah. Maka begitulah kita dalam perjalanan perjuangan Islam ni, bila kita nak ajak orang kembali kepada Islam, kita akan bertembung dengan orang yang tak mau kepada Islam, mestilah akan berlaku penentangan. Dan penentangan itu termasuk daripada sunnah perjalanan dakwah dan perjuangan Islam. Jadi jangan terkejut. Kenapa? Karena Nabi terlebih dahulu, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, para Nabi dan Rasul mereka menghadapi penentangan daripada kaum mereka. Kerana apa? Kerana pegangan kaumnya itu bercanggah dengan kebenaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi jangan kita, kenapa disebut begini? Supaya kita tidak berputus asa dan supaya kita tidak merasa lemah. Kenapa kita ni nak buat benda baik tapi ramai tak suka? Karena itulah sunnah dalam perjuangan. Bahkan Nabi sendiri, adakah kita ni lebih baik pada Nabi? Dari segi tutur kata, mesti Nabi lebih baik pada kita. Dari segi bijaksana, mesti Nabi lebih sempurna daripada kita. Dari segi kesantunan, Nabi lebih santun daripada kita. Dari segi keberanian, Nabi lebih berani daripada kita. Dari segi apa juga pun, Nabi itu tetap yang paling baik. Al-afdal, al-afdaliyyatu ma'a Rasulillah wa fi Rasulillah. Afdal itu bersama dengan Nabi SAW. Tetapi Nabi juga menghadapi penentangan. Nabi dihalau, Nabi diusir, Nabi dimaki hamun, Nabi diperangi sampai ke peringkat cubaan untuk membunuh Nabi SAW. Jadi adakah kita yang hidup pada zaman yang kemudian kita harus berasa kecewa bila kita ditentang oleh mereka yang menentang Islam? Adakah kita lebih baik daripada Nabi kalau kita tak mahu kita ditentang atas nama kebenaran? Maka sebab itu bila kita menyelidiki dan membaca sirah Nabi SAW, kita akan merasai bahawasanya, pertama, betapa beruntungnya kita berada di atas jalan agama yang benar ini. Yang kedua, kita mendapat sebahagian daripada serpihan kemuliaan berkat daripada Nabi, iaitu Allah berikan kemuliaan kepada kita
bila kita duduk di atas jalan perjuangan, bila kita ditentang oleh musuh, bererti sebenarnya kita berada di atas jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian inilah fakta sejarah yang dapat menafikan sangkaan setengah penganut fahaman nasionalisme, fahaman kebangsaan, yang menyangka bahawa Nabi Muhammad SAW datang dengan risalahnya yang sama dengan cita-cita bangsa Arab pada masa itu. Itu suatu sangkaan yang jauh daripada kebenaran dan tidak berasaskan kenyataan sejarah yang ada, di mana dakwaan-dakwaan seperti itu muncul disebabkan mereka terlalu fanatik kepada fahaman kebangsaan sehingga sanggup mereka menjadikan Islam sebagai sesuatu yang lahir daripada buah fikiran orang Arab. Dengan ini jelaslah penafian dan pengingkaran mereka terhadap kenabian dan kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta penghinaan mereka terhadap keagungan risalah Islam itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi adalah penjuang kebangsaan Arab, itu dah tidak betul. Walaupun Nabi SAW memberikan penghormatan kepada bangsa, bukan Nabi bagi, bahkan Allah sendiri memberikan hak kepada bangsa kerana bangsa adalah sebahagian daripada apa yang Allah ciptakan. Allah sebut dalam Al-Quran, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah sendiri menyatakan bangsa, suku bangsa ini adalah apa? Sebahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah taala tak ciptakan semua masyarakat dunia berbangsa Arab? Tidak. Ada berbangsa Arab, ada yang bukan Arab. Ada yang Arab dan ada yang bukan Arab. Yang bukan Arab pula pecah kepada suku-suku, Arab sendiri pecah kepada suku-suku. Kenapa begitu? Apa hikmahnya? Lita'arafu. Supaya kamu saling kenal mengenali dan saling bantu-membantu di atas jalan kebaikan, kebenaran dan kesabaran untuk mencari rida Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Islam memberikan hak kepada bangsa, tetapi bukan makna kebangsaan, karena bangsa dan kebangsaan adalah dua benda yang berbeda. Bangsa merujuk kepada nama bagi sesuatu puak ataupun suku, tetapi kebangsaan dia adalah satu bentuk pemikiran yang memberikan keagungan kepada bangsa sehingga apa? Sehingga menolak yang lain ataupun menafikan hak orang lain sampai kepada peringkat menafikan kebenaran agama. Jadi nasionalisme, perjuangan kebangsaan yang sesat, adalah perjuangan kebangsaan yang ada padanya kezaliman, membenarkan bangsa dan mendustakan agama. Yang tu nasionalisme yang sesat. Tapi kalau kita memberikan hak kepada bangsa seperti mana kita berikan hak kepada bangsa Melayu, kita juga mengakui hak-hak bangsa yang lain. Tetapi mesti di atas asas keadilan. Jangan sampai kita bagi hak orang Melayu dan hak bangsa yang lain sampai kepada peringkat atas nama kebebasan hak bangsa, maka agama Islam semakin hari semakin menyempit. Nah, yang ini yang kita tak setuju. Seperti mana yang berlaku pada hari ini. Orang pada hari ini menggunakan kata nama hak kebebasan dan kemuliaan suku dan bangsa, tetapi dari segi realitinya mereka berusaha untuk menyempitkan Islam. Kalau orang tanya kita, kenapa yang kamu sebut sangat tentang Islam? Kerana aku orang Islam. Kenapa mesti kamu laksanakan Islam? Kerana Allah perintahkan aku untuk aku laksanakan Islam. Bukan semua jawapan kita boleh bagi jawapan yang ada timbal balik dah. Bukan Islam ni, dia bukan matematik 2+1=3, bukan. Islam ni ada jawapan yang kita tak ada jawapan melainkan hakadha umirna, Allah perintahkan kami untuk melakukannya. Dan kita orang Islam, kita tidak memberatkan orang lain dalam isu hukum undang-undang Islam. Kita hanya fokus kepada umat Islam. Bangsa lain, agama lain dengan pegangan mereka, lakum dinukum waliyadin. Tetapi yang berlaku pada hari ini, kita tengok makin hari nampak riak. Bukan hanya riak bayang, tetapi perkara yang realiti berlaku dalam kehidupan kita, seolah-olahnya apa? Ada satu usaha untuk menyempitkan ataupun untuk menghalang daripada perkembangan Islam. Ada usaha untuk apa? Untuk memberikan tajaan yang besar sebesar-besarnya kepada perkara-perkara mungkar, sehingga benda-benda keji boleh dielan di papan-papan iklan di jalan dan sebagainya. Ini sebahagian daripada perkara mencabar tentang kesucian, khususnya dalam budaya ataupun dalam iklim masyarakat di Malaysia ni. Yang kita semua tahu, Malaysia ni secara asasnya adalah negara yang majoritinya orang Melayu dan beragama Islam, walaupun nisbah atau berubah dan nampak makin hampir, tetapi pada asasnya
yang disebut pada sejarahnya tanah Melayu dan sebagainya, itu sangat apa? Sangat relate dan sangat akrab dengan Islam. Jadi perjuangan kebangsaan, apa makna kebangsaan? Iaitu perjuangan antu'ina qaumaka 'ala dhulmin, kamu tolong bangsa kamu walaupun dalam buat kezaliman. Itu tidak diperakui oleh Islam. Tetapi kalau kita memberikan hak kepada bangsa kita untuk tarik dia kembali kepada Islam, antu'ina qaumaka wa antaruddahum ilal Islam, yang tu bukan kebangsaan yang dinafikan dalam Islam. Jadi kena beza, saya sebut dah dulu banyak kali dah. Kebangsaan yang dinafikan oleh Islam ataupun yang tak diterima oleh Islam ialah kebangsaan yang semata-mata memperjuangkan bangsa dan menolak agama. Itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita bercakap tentang isu bangsa Melayu, kita nak ajak orang Melayu kembali balik kepada melihat satu perkara yang paling penting untuk menyatukan orang Melayu, iaitu agama Islam. Pada masa yang sama, kita juga menawarkan kesantungan dan kebaikan Islam kepada masyarakat dan bangsa-bangsa yang lain. Seperti mana dalam muafakat nasional kan, kita nak Islam sebagai teras, tetapi bangsa-bangsa dan masyarakat yang lain kita berikan jaminan bahawasanya mereka akan mendapat sebahagian daripada kesejahteraan dengan jaminan Islam. Orang Islam bila dia kembali kepada Islam, dia akan dapat keberkatan dan rahmat daripada Allah. Orang bukan Islam, walaupun dia tidak Islam, walaupun dia tidak Islam, tetapi dia juga akan mendapat kesejahteraan yang dijamin daripada keadilan Islam. Jadi kalau orang tuduh kata, oh sekarang ni perjuangan Islam sudah kembali kepada ataupun sudah bercampur dengan perjuangan kebangsaan yang dulunya dikafirkan, kita kata kamu bercakap dengan sesuatu yang kamu tidak faham. Kebangsaan yang ditentang oleh Islam adalah apa? Adalah kebangsaan yang ditakrifkan oleh Nabi, al-asabiyyah antu'ina qawmaka ala zulmin. Itu al-asabiyyah al-qawmiyyah, kebangsaan. Tetapi kalau kamu tolong bangsa kamu, antu'ina qawmaka wa taruddahum ilal Islam, kamu tolong bangsa kamu supaya kamu kembalikan mereka kepada Islam, hadhihi laysat asabiyyah, ini bukan asabiyyah dan bukan kebangsaan. Bahkan itu sebahagian daripada risalah untuk kita mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Boleh berhenti tengah terakhir itu? Kita berhenti tentu, insyaAllah. Kita sambung pula lagi akan datang pada yang kelima, ketabahan jiwa orang yang beriman tetap tidak berganjak daripada keyakinan mereka. Salah satu daripada apa yang dipetik daripada pengajaran pada fasa awal Nabi dilantik menjadi Rasul adalah tentang keyakinan dan ketabahan. Bagaimana Nabi sabar, bagaimana Nabi teguh, bagaimana para sahabat yang diseksa. Para sahabat ada yang dibunuh, seperti mana keluarga apa? Keluarga Yasir kan? Yang Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, mati syahid keduanya. Dibiarkan anak-anak mereka Ammar, sehingga Nabi tenangkan Ammar. Nabi kata, abshiru ya ala yasirin fa inna maw'idakumul jannah, wahai keluarga Yasir, bersabarlah, bergembiralah. Kenapa? Karena Allah telah sediakan, Allah telah berikan khabar gembira bahawa seluruh keluarga kamu akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tak ada nas sebut keluarga kita. Allah Ta'ala tak turunkan wahyu. Tetapi kalau kita hidup cara hidup macam mana keluarga Yasir, kalau kita menghayati perjuangan seperti mana perjuangan keluarga Yasir, mudah-mudahan kita juga akan mendapat tempias daripada al-bisharah, tempias daripada khabar gembira yang Allah berikan kegembiraan kepada keluarga Yasir yang tabah untuk apa? Menghadapi kezaliman semata-mata kerana Islam. Walaupun tak disebut dalam nah nama kita, tapi kalau kita ikut jalan mereka yang hebat ini, mudah-mudahan kita juga akan mendapat tempias keberkatan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sekadar itu yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya sendiri. Namun hakikatnya semua perkara itu berlaku dengan ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia boleh menolak akan ketetapan dan hukum Allah. Kita buat kerja kita macam mana yang Allah suruh, dan kita serahkan urusan kita kepada Allah setelah mana berusaha, kerana kita yakin apa yang Allah nak itulah yang akan berlaku, apa yang Allah tentu itulah yang akan terjadi. Sallimil amra kullahu jaffa bil kainil qalam inna lin nasi khaliqan la maradda lima hakam. Serahkan urusan kamu kepada Allah setelah mana kamu berusaha, kerana segala-galanya telah lengkap ditulis di Lauh Mahfuz. Innal linnasi khaliqan, sesungguhnya bagi manusia ini ada penciptanya, iaitu Allah Rabbil Alamin. La maradda lima hakam,
Tiada ada sesiapa yang boleh menolak hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua dengan Islam dan iman dan istiqamah di atas jalan kebenaran insya-Allah, kita dan ahli keluarga kita, generasi kita, usulina wa furu'ina, sama ada sebelah atas sebelah bawah, sama ada nenek moyang kita dan cucu cicit kita sehingga hujung. Kita mohon agar Allah berikan inayah, penjagaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nahmaduka ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. Allahumma akrimna bitaqwaka warhamna bitarkil ma'asi abadan abada. 'Allimna ya rabbana ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa atina al-hikmata min ladunka ya ربنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحمد لله الذي ألهم لنا خواطر الخير ونجانا من وساوس الشر اللهم زد بفضلك يا كريم تقبل منا يا الله يا أكرم الأكرمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المشروح صدره بقولك الحق ألم نشرح لك صدرك وصل وسلم على سيدنا محمد الموضوع عنه وزره الذي أنقض ظهره بقولك الحق ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وصل وسلم على سيدنا محمد المرفوع ذكره بقولك الحق ورفعنا لك ذكرك وصلي وسلم على سيدنا محمد المؤيد بيسرين اللذين لا يغلبهما العسر بقولك الحق فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وصلي وسلم على سيدنا محمد المحبب إليك بالنصب والوصول بقولك الحق فإذا فرغت فانصب وصلي وسلم على سيدنا محمد المرغب إليك بالإجابة والقبول بقولك الحق وإلى ربك فارغب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما سرمدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا مؤيدا يا رب العالمين أكرمنا جميعا بالخيرات والطاعات يا رب العالمين اجعلنا كلنا من أهل الطاعات والبركات والعفو والغفران بفضلك يا كريم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وراحم بنا يا كريم أكرمنا بحسن الختام اللهم أكرمنا بحسن الختام اللهم أكرمنا يا ربنا بحسن الختام اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وانصرنا يا ربنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين وإخواننا المستضعفين في مشارق أرضك ومغاربها يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم كما أريتنا مغفرة من عندك ورحمة من لدنك فأري أعداءنا وأعداء الإسلام قدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيالنا بقولك الحق حسبنا الله نعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ما شاء الله لا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر